Halo, jumpa lagi sama saya. Saya mau makan. Yang nonton saya, kalau ada kata-kata yang salah, tolong mohon dimaafkan ya. Habisnya memang saya itu enggak pinter ngomong. Ngomongnya kadang-kadang cepet, kadang keceplos, kadang enggak tahu apa yang diomongin. Tapi ya maaf ya. Untuk yang belum subscribe, yang ketemu channel saya, channel Logam U, tolong di subscribe, like, juga di komen ya, biar saya tahu gitu. Tadi saya masak, langsung aja ya. Tadi saya masak, cuman sedikit saya ambil video bahan-bahannya apa gitu ya. Nanti saya kasih lihat. Sekarang masakan saya udah mateng dan saya mau makan ya. Saya mau makan. Ini bahannya, saya kasih lihat ya. Maksudnya masakan saya. Nah, ini dia. Ini pare yang saya masak ya. Nah, bahan-bahannya ini ya, sebentar. Ini masak parenya. Pare. Bumbu nih cabe, jahe, ginger, onion, bawang merah, bawang putih, sedikit cabe. Ini saya campur crab stick ya, yang kayak gini nih. Yang nih crab stick. This is crab stick. Mix crab stick yang kecil ya. Saya masak dulu ya. Itu bahan-bahannya tadi. Cara masaknya sih gampang lah ya, kalian pun udah tahu. Bawang putih sama jahe dimasak ongseng ya, gitulah, masukin aja, terserah. Ini orang parenya cuman ongseng biasa. Ini sisa yang kemarin tuh makan lupa, jadi nggak boleh makan mentah, jadi saya masak ya. Nah, itulah ya bahan pare saya. Nah, ini bebek dikasih tetangga, lumayan. Tadi sebenarnya saya mau makan nasi goreng nih, nasi gorengnya yang di samping nih saya taruh, itu nasi goreng anak saya. Kemudian saya mau makan itu, tapi tiba-tiba dikasih sama tetangga bebek ini ya. Nah, kertasnya itu bebek itu yang kayak gini nih, yang di samping nih ya saya taruh ya. Nah, itu, dan dia ada sambelnya ya. Saya masaknya itu cuman diungkep nih, nggak digoreng, tapi taruh minyak sedikit nih yang kayak di samping nih ya. Saya taruh juga yang di samping di sini. Nah, tuh kelihatannya. Dan ini ada sambelnya. Mungkin ini sambel bawang ya. Minyaknya banyak, belum tentu saya bisa makan deh. Tapi saya coba. Mudah-mudahan nggak pedes. Ini nasi saya, nasi putih saya ya. Jadi inilah makan siang saya hari ini. Makannya nggak usah diunjukin ya, nanti kepanjangan. Ya, udah ngiler saya. Tapi sebelum saya makan, saya mau memperlihatkan sesuatu. Nah, ini ada keajaiban juga yang sudah kira-kira 50 tahun yang lalu. Ini dia, bentar ya. Ini dia kalender. Kalender tahun 1971 yang ini ya, mana dia, ini ya, dan sekarang 2001 yang ini. Oke. Perhatikan tanggalnya, letaknya semuanya sama ya, jelaskan. Nah, ini tahun 1971 sama dengan 2021 tahun hari, tahun sekarang. Ini Januari. Ya, saya dekatkan lagi. Kelihatan? Nah, makanya sekarang sering hujan juga. Mungkin dulu juga sering hujan ya. Ya, nggak tahu. Tanggalnya sama sih. Mungkin ya, mudah-mudahan cuacanya nggak sama lah ya. Ya, keren ya. Ini saya mau perlihatkan kalender tahun 71, 50 tahun yang lalu. Nah, siapa yang lahir tahun 71? Inilah, apalagi bulan 1. Jadi
bahagia banget ya ulang tahunnya yang ke-50 itu di bulan 1 itu tanggalnya sama, harinya sama. Ya. Saya memperlihatkan untuk kalian. Oke deh, sudah ya. Gimana? Oke enggak? Kalendernya ya, itu dikirimin oleh teman saya. Jadi saya pikir apa salahnya untuk kalian tahu ya, saya lihatkan. Yang umur 50 tuh ya, perhatikan. Yang belum, ya nggak apa-apa ya, tahu aja kok ya. Mungkin emak kalian, abang kalian, kakak kalian, siapa kalian? Ya udah ya. Saya mau makan dulu. Gimana rambut saya? Berkali-kali bilang rambut saya sudah pendek. Tahun baru rambutnya juga baru, tapi sudah lewat berapa hari nih baru rambut pendek. Tapi misi suasana tahun baru ya. Terima kasih yang udah nonton, yang udah setia dengan saya. Saya makan dulu ya. Oke deh, bye bye.